Sip. Awalnya seperti apa itu, Bang? Tadi malam sekitar jam 3:15 saya baru pulang dari rumah orang tua saya di komplek Emerald Residence Terjun. Nah, jadi sewaktu saya pulang melintas di sekitaran kantor Camat Marelan, saya dihadang oleh sekitar 4 sepeda motor jumlah 7 sampai 8 orang. Mengacungkan senjata tajam tempat lewat. Katakan tebas. Saya sudah berusaha menghindar, namun mereka tetap memepet saya, menendang, dan saya masuk ke dalam parit. Seperti kejadiannya, sepeda motor saya diambil, para pelaku mengarah ke daerah aparat merah. Bang, pelaku itu usia berapa, Bang, kalau Abang lihat? Masih anak-anak, mungkin sebagian masih sekolah ya, belasan tahunan, lebih kurang sekitar di 16 sampai 18 tahun. Selain sepeda motor apa lagi, Bang? Scoopy tahun 2018 warna merah, dong. BK 6884 AIP. Bang, Abang jalan sendiri, Bang, atau boncengan sama orang? Saya sendiri. Memang biasa jalan di sana? Biasa, karena jam segitu sering saya berkunjung ke rumah orang tua. Kebetulan bicara soal pekerjaan, kan. Sharing sama orang tua, saya pulang jam segitu. Ada di sini? Tidak ada sama sekali, tidak ada orang. Hanya ada satu pengendara lah di belakang begal tersebut. Bang, para pelaku sempat menganiaya atau apa, Bang? Saya cuma ditendang sepeda motor sampai saya nyemplung ke dalam selokan. Oke. Bang, nama Bang siapa?